nama lo siapa? Lo gak tau gue siapa? Gue tuh artis terkenal, masa lo gak tau sih gue siapa? Oh, Rina Nose ya? Hah? Siapa? Rina Nose, iya kan? Rina Nose? Ya bukan sih, cuman ya udah lah. Followers gue tuh lebih banyak daripada dia. Terus sekarang gue mau ngapain di sini? Oke, sekarang saya mau lihat kamu profil deh, profil dulu. Udah. Terus kamu ngapain? Kamu siapa? Ngapa? Kenalkan nama kamu siapa? Oh iya. Kenalin, nama aku Jenis, berasal dari Jakarta. Udah. Itu aja. Ya kan kalian bisa stalk aku di IG. Masa kalian nggak stalk sih? Terus gue ngapain di sini? Saya mau lihat acting kamu. Coba kamu acting marah. Ya bisa lah ya, kan gue udah main film, gue tuh udah main film di bioskop. Iya, coba saya mau lihat sama itu marah. Tapi sebelum main marah, gue boleh buang nih permen kalian dulu gak? Oke. Kan gak enak lah ya kalau misalkan gue acting sambil ngunyah permen gitu. Iya, satu menit. Kamera roll, action. Acting apa ya? Ya kan gue udah main film, harusnya mah lo udah bisa lihat lah ya gue acting di situ, kayak udah bagus gitu. Jadi harusnya gue udah terima sih. Nah, saya maunya lihat kamu ekspresinya marah, bukan cerita. Ya saya kan juga udah banyak acting marah tuh di filmnya, lo bisa lihat ada. Okay, gue tuh udah mainin kayak 10 filman ada kali itu yang acting marah. Itu kan bisa lah lihat itu, jadi gue gak usah acting lagi. Coba saya mau lihat kamu acting nangis. Ya kalau acting nangis mah gue juga udah banyak lah ya. Ada berapa film gue ada? 10 lebih deh kayaknya, itu udah ditayangin di bioskop. Jadi tujuan kamu kesini mau apa? Ya gue tujuan kesini itu ya buat main film, tapi kan gue gak perlu casting lagi gitu. Kan film itu harus di casting dulu. Ya gak penting lah, soalnya kan lu lihat tuh film-film gue udah banyak. Gue udah main short movie, gue udah main bioskop juga. Oke, banyak. Cukup. Berarti saya udah kesini ya. Disini. Ya. Ya udah. Ya udah keluar, lanjut peserta selanjutnya. Boleh profilnya? Hi guys, jadi aku namanya Rafael. Aku dari Jakarta. Aku kelas 1 SMA. Oke. Okay. Kanan kiri badannya. Sekarang acting marah dulu. Kak, bentar ya kak. Tapi please lulusin aku ya kak. Soalnya aku mau banget lulus ini karena aku mau prove it to my family gitu. Soalnya mereka tuh yang kayak selalu underestimate me. Terus kayak my ex left me because like yeah she. Kamu acting dulu aja. Nanti kalau misalkan urusan lulus apa enggaknya, nanti urusan belakangan. Kamu acting dulu aja ya. Kak, tapi please lulusin aku ya kak, please. Iya, ya udah, ini acting dulu nih. Ini masih banyak nih yang mau casting nih. Kak, tapi please lulusin aku ya kak. Karena aku mau banget dapat ini kak. Supaya kayak aku tuh bisa, apa sih, kayak bisa buktiin gitu kalau mereka tuh salah gitu loh kak. Iya gitu. Ya, kamu sekarang acting dulu. Urusan lulus apa enggaknya itu ya nanti yang saya bisa iniin. Tapi kamu sekarang acting dulu deh, cepetan. Kak, please kak, tapi kakak harus lulusin aku dulu baru aku mau acting kak. Lah mana bisa, kalau gitu ngapain kamu ikut casting? Kak, kakak tuh harus ngertiin aku gitu loh. Aku tuh bener-bener kayak under pressure banget. Jadi kayak you feel me right?
Iya, saya ngerti, tapi kamu harus di sini tuh wajib casting dulu gitu. Tapi kan masalahnya aku tuh nggak bisa acting kalau misalnya aku nggak ada kepastian gitu loh, Kak. Iya kan, kalau di sini kamu ikut casting berarti kamu harus ikut casting dulu biar tahu kamu tuh lulus apa enggak. Nama, perkenalkan diri kamu siapa? Ya, kenalin, nama aku Kirin Natasha, panggil aja Tasya, domisilinya di Jakarta. Oke, saya mau lihat kamu acting mana? Coba kamu acting mana? Oh, Kak, bentar. Oke, Kak. Ayo, silahkan. Coba acting mana? Acting mana? Jadi kamu selingkuh? Selama ini kamu nggak apa-apa apa? Bentar, Kak, telepon. Kamu lagi sih? Ya, halo? Iya, bentar, ini lagi casting. 5 menit lagi, sabar dong. Iya, sayang. Bentar lagi. Ya, tunggu ya. Oke, love you. Ya. Oke, bisa lanjut? Iya, Kak. Ya, coba mulai. Marah lagi? Kan kamu tadi belum. Ya, ya udah. Jadi selama ini kamu selingkuh? Kamu anggap aku apa, ha? Oke, Kat. Saya mau lihat kamu sekarang acting. Bentar, Kak. Ada yang ngechat lagi. Aduh, apa lagi sih nih? Maaf ya, Kak. Ini gebetan aku. Kamu kesini mau casting atau mau teleponan? Ya, maaf. Oke, lanjut. Sekarang saya mau lihat kamu acting. Oh, yang ini dari gebetan aku, Kak. Bentar ya, maaf. Ada berapa sih cowok kamu? Banyak banget. Saya aja jomblo, gak punya pacar. Bagi dong. Oke, lanjut. Sekarang coba kamu acting sedih. Ya. Oke. Okay. Action. Lagi, Kak. Bentar. Halo? Iya, ini udah mau selesai. Makanya jangan nelfon dulu, Beb. Iya, abis ini kita makan, dinner. Iya. Kamu udah nunggu lama ya? Bentar ya kak. Iya, bentar lagi ya. Dadah. Kak, cepet ya kak, pacar aku nunggu. Oke, okay, cukup. Udah, kamu udah. Sampai sini aja. Lanjut, peserta selanjutnya. Sudah, kamu pulang. Profil apaan sih, Kak? Kamu baru pertama kali casting? Iya. Perkenalan diri. Perkenalan kayak gimana, Kak? Ya, perkenalan diri. Nama kamu siapa? Oh, nama saya Afif Hikmal Akbar. Badan kanan kiri ke kamera. Udah, gimana, Kak? Kamu sekarang acting marah. Saya nggak bisa marah, Kak. Saya kan orang baik hati dan tidak sombong. Nah, terus kamu ngapain casting di sini? Ya. Kamu tujuan casting di sini apa? Coba-coba aja, Kak. Coba-coba aja. Terus coba cepetan kamu acting marah. Kak. Kak, gak bisa, Kak. Udah cepetan acting marah, ini banyak nih yang casting. Kameranya bagus ya, Kak?
Gak penting, udah cepetan acting. Kak, dari tadi casting berapa orang aja, Kak? Lah kamu gak perlu tahu. Hah? Kamu mah gak perlu tahu, udah kamu acting di sini tugasnya cuma acting. Harga kameranya berapa, Kak? Gak penting buat kamu, ngapain sih nanya-nanya? Udah. Cuma nanya doang, Kak. Ya kamu di sini mau nanya kamera atau mau casting? Casting. Ya casting, ya udah kamu acting sini. Ya lama nggak, Kak? Berapa jam, Kak? Ya udah kamu mendingan pergi aja deh. Udah. Udah, castingnya udah. Ayo selanjutnya. Mau acting apa? Bela diri.